Halo teman-teman, hari ini kita akan mengenal berbagai macam jenis dinosaurus. Tuh lihat, banyak sekali ya teman-teman dinosaurusnya. Kira-kira ada dinosaurus apa saja ya teman-teman? Wah, ternyata ada stegosaurus teman-teman. Stegosaurus ini memiliki kedua baris sisik yang saling silang di punggungnya. Ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ada Spinosaurus. Spinosaurus ini memiliki gigi runcing dan juga seorang predator loh teman-teman. Selanjutnya ada Velociraptor teman-teman. Velociraptor ini dapat berlari cepat dan juga suka berburu loh. Ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ada Parasaurolophus teman-teman. Parasaurolophus ini memakan tumbuhan dan memiliki jambul seperti tanduk yang melengkung ke belakang teman-teman. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ada T-Rex. T-Rex ini memiliki kaki yang besar dan juga rahang yang kuat. Wah, keren sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada Ankylosaurus teman-teman. Ankylosaurus ini memiliki cangkang tubuh yang keras sebagai perisai pertahanan loh. Wah, lihat teman-teman, ada Styracosaurus. Styracosaurus ini memiliki 4 kaki pendek dan tubuh yang besar. Ia juga memakan tumbuhan loh teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ada Tritop teman-teman. Tritop ini merupakan dinosaurus berbadan besar dan mempunyai 3 tanduk. Ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ada Stegosaurus. Ternyata ada 2 Stegosaurus teman-teman. Ayo kita lihat lagi teman-teman. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ternyata ada Pterosaurus. Pterosaurus ini memiliki sayap dan bisa terbang seperti burung. Wah, lihat teman-teman, ada T-Rex lagi. Ternyata ada 2 T-Rex teman-teman. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ada Brachiosaurus teman-teman. Brachiosaurus ini memiliki leher yang sangat panjang. Wah, lihat teman-teman, ternyata ada Huayangosaurus juga loh. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman jenis-jenis dinosaurus. Seru juga ya teman-teman mengenal berbagai macam jenis dinosaurus. Bentuknya unik-unik dan keren ya teman-teman. Sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dah.